guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Vlog Villa. Kali ini sore-sore saya nggak bos. Jadi saya habis ada kuliah, ya masih online ya guys. Ini saya sebenarnya mau review, tapi sebelum review saya mau ini ngasih tahu buat teman-teman gue semua. Jadi saya mulai jualan guys. Jadi ini jualan part kecil-kecilan, part kecil sepeda, ya aksesoris, ya mungkin spare part sepeda juga guys. Sebelumnya saya jualan ini yang kecil-kecil kayak bar tab gini guys. Bar tab yang polos. Ini yang saya punya ya guys. Ini ada 4, terus barang-barang lain seperti sos, kemudian SRAM, sprocket, Shimano. SRAM ini tadi BB30, kemudian ada Magen sensor, cadence dan speed. Untuk HR-nya kemarin udah laku. Terus bottom bracket, ini bukan token, tapi ini bawaan dari sepeda saya guys, yang Sedo. Dan bottom bracket tokennya udah saya pakai di sepeda saya. Nah ini saya jual. Jadi kalau ada yang mau nanti bisa kunjungi toko saya di online shop seperti Bukalapak, Tokopedia, atau mungkin di Facebook. Kalau Facebook dan Instagram akunnya sama, Vlog Villa. Ya nanti saya tampilkan juga online shop saya akunnya guys. Oke, kali ini yang mau saya review adalah Bip ARD. Ya jadi inilah barang yang akan saya review. Bip short lagi. Kemarin CG, sekarang ARD. ARD ini sebenarnya nama orang ya guys. Ini nama orang, nama pembalap motor. Kalau kenal namanya Mas Irwan Ardiansyah. Nah itu pembalap motor di Jogja. Dia punya toko Ardians di Jalan Parangtritis Selatan, persis Lampu Merah Sewon. Nah itu di barat jalan. Oke, ini Bip Short dari Mas Irwan Ardiansyah. Hitam polos, tapi kain atasnya putih. Ini bipnya juga nyaman, jadi hampir kayak CG kemarin. Cuman ini lebih halus ya kainnya. Kainnya juga enak sih. Saya pernah nyoba Goes Jogja Semarang pakai ini. Nah, yang kemarin di Semarang PP itu saya pakai ini. Mau panas, mau hujan, rasanya enak. Terus dalamnya, nah untuk dalamnya hampir sama ya guys, karena gel juga. CG kemarin juga sama, empuk gini. Ukuran yang saya pakai ini, saya dapat yang M, size M lagi. Jadi CG kemarin M, yang brandnya Mas Ardiansyah ini juga M, Mas Irwan. Nah, kalau teman-teman mau cari atau mau pesan jersey juga bisa di Mas Irwan Ardiansyah, brandnya ARD. Nah kalau mau jersey mungkin bisa bikin ini lagi guys, bikin konsep, bikin desain, nanti bisa diproses oleh Mas Irwan. Nah untuk tokonya tadi sudah saya jelaskan, kalau mau kontak bisa langsung ke Instagramnya Irwan Ardiansyah Official. Oke, nanti di link di deskripsi akan saya kasih akun Instagramnya gitu guys. Meskipun baru sekali pakai tapi rasanya udah nyaman bagi saya. Bahannya tuh adem, licin, dan ukurannya ya pas-pas aja sih sebenarnya. Kalau saya M atau L gitu, saya masuk untuk bib. Oke, begitu saja guys. Itu short review bib short dari saya tentang brand ARD. Oke, jadi tadi saya juga mulai jualan. Saya promosikan di YouTube ya teman-teman tahu, karena selama ini ya saya hanya promosi di Facebook saja guys, dengan Instagram, Instastory biasanya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa searching Ali Villa Bike Store dan bisa pesan bib short di Mas Irwan Ardiansyah. Jangan lupa follow IG-nya juga, Vlog Villa, dan nantikan video menarik dari saya. Oke,
See you guys.